Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku ya, teman-teman di channel YouTube aku, Dewi Lestari. Apa kabarnya nih, teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, teman-teman. Nah teman-teman, aku mau share lagi kegiatan aku hari ini Nah hari ini tuh aku lagi mau masak persiapan buat Idul Adha ya teman-teman Nah ini aku lagi mau bikin lontong Jadi bikin lontongnya tuh kayak eh, harusnya di rice cooker ya cuman aku pengennya di panci aja gitu teman-teman Sama aja sih kayaknya hasilnya ya teman-teman Dan ini tuh baru pertama kalinya aku bikin lontong kayak gini ya teman-teman Semoga hasilnya baik, bagus dan bisa dimakan gitu ya teman-teman Nah, di sini aku juga lagi mau ngupasin bawang ini buat bahan-bahan untuk aku bikin masakan buat hidangan Idul Adha ya. Nah, untuk kali ini aku mau bikin sambal goreng kentang ya, teman-teman. Eh, pada umumnya aja ya, hidangan hari raya itu pasti identik dengan sambal goreng kentang dan juga opor ayam ya, teman-teman. Nah, itu masakan aku hari ini ya, teman-teman. Nah, ini untuk kentangnya di sini aku mau potong-potong aja ya, teman-teman. Untuk kentangnya potong-potong sesuai selera aja. Nanti setelah dipotong-potong mau langsung aku goreng ya, teman-teman. By the way, ini tuh sangat gerah banget ya, teman-teman, malam-malam masak-masak kayak gini. Tapi karena repot ya ada bocil, jadi ya udahlah aku sebisanya aja masak kapan aja gitu, teman-teman. Yang penting besok udah selesai masakannya gitu Nah ini aku lagi proses bikin e, lontongnya kayak gini ya teman-teman Setelah airnya itu menyusut kayak gini Nah langsung aja tuh kita e, benyek-benyek atau apa ya Tekan-tekan gitu ya supaya kayak jadi bubur gitu Supaya tekstur nasinya tuh hilang gitu ya teman-teman Kalau dirasa udah halus gitu kan e, Langsung aja ditempatin di wadah Dan ini tuh wadahnya udah aku olesin pakai minyak goreng ya Nah ini aku udah selesai goreng bawang goreng ya teman-teman Aku goreng sedikit aja untuk taburan gitu ke makanannya Alhamdulillah untuk kentang gorengnya juga udah mateng ya teman-teman Nah ini tuh kentang gorengnya kayaknya bukan dieng ya Jadi tuh digoreng gak kering-kering gitu Nah ini aku lanjutin untuk goreng kentangnya ya teman-teman Jadi kalau disatuin tuh kayak kebanyakan gitu Jadi aku gorengnya dua kali gitu ya teman-teman Sambil nunggu kentang gorengnya Ini aku mempersiapkan bumbu untuk masak opor ayam ya teman-teman Ini aku pakai jintan setengah sendok teh Terus aku pakai uh, merica setengah sendok teh ya teman-teman Jadi untuk bumbu kayak gininya aku ulek aja Supaya lebih halus gitu ya Kalau di blender kan pastinya nggak halus gitu ya teman-teman Kalau misalkan Bumbu yang butiran. Nah, kayak alhamdulillah ini. kentang gorengnya udah matang. Ini aku mau lanjut goreng ati ampelanya ya teman-teman. Di sini aku mau goreng dulu. Ini tuh untuk sambal goreng kentang untuk ati ampelanya ya. Nah, ini aku persiapkan untuk bumbu si uh, opor ayamnya ya teman-teman ya. Ini untuk bumbu opor ayamnya seperti pada umumnya aja sih teman-teman ya. Aku juga lihat di YouTube untuk uh, bahan-bahannya. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, pakai kunyit, pakai jahe, pakai kemiri, terus pakai ketumbar bubuk, pakai jinten, sama merica bubuk, udah kayak gitu aja ya teman-teman. Dan pakai kunyit ya, tadi aku udah nyebutin belum ya, aku lupa teman-teman. Pokoknya kayak gitu aja ya teman-teman, banyak kok resep uh, si opor ayam ini ya teman-teman. Nah ini Masya Allah udah matang juga sih, ati ampelanya. Ini aku gorengnya nggak matang banget ya, supaya nggak pahit. Jadi cukup setengah matang aja. Nah, ini lanjut aku mau garcep masak eh, si gulai ayamnya ya, teman-teman. Eh, gulai ayam maaf salad opor ayam ya teman-teman yang benar maaf ya teman-teman ini aku tumis tanpa menggunakan minyak dulu ya ini aku pengen benar-benar masaknya tanak banget supaya nggak cepat basi gitu ya teman-teman soalnya nanti kan bakal dipakein santan gitu ya nah untuk bumbu aromaterapinya astaga bumbu aromatik ya teman-teman maaf salah lagi di sini aku pakai serai terus aku pakai daun salam, daun jeruk, sama e, lengkuas digaprek ya teman-teman. Nah ini udah kayak gini aja. Nah teman-teman, di sini aku pakainya e, paha ayam ya, paha ayam bawah dan atas untuk ayamnya. Nah kalau misalkan ayamnya itu udah berubah warna, langsung aja aku kasih air dan kasih bumbu kayak gini ya teman-teman. Bumbunya sesuai selera aja, pokoknya selera masing-masing ya. Nah terus tuh aku tambahin tulangan ayam ya teman-teman. Karena aku tuh suka kalau misalkan makan ayam tuh yang banyak tulangnya gitu loh teman-teman. Nah untuk yang terakhir ini aku pakaiin santan. Ini aku pakai santan instan aja ya teman-teman. Ini aku pakai 3 centong kayak gitu sih santannya ya teman-teman. Insyaallah ini opor ayamnya udah jadi ya teman-teman. Belibet banget ngomongnya. Aku e, ngelihatnya tuh kayak soto ayam ya teman-teman. Bukan kayak opor ayam. Tapi untuk bumbunya aku ngikutin resep-resep yang ada di TikTok, di YouTube kayak gitu. Tapi aku sih liatnya kayak soto ya. Cuman bedanya kalau soto kan harus pakai e, kayak kol kayak gitu kan. Tapi ya udahlah apapun itu. Tapi aku sebutnya opor ayam ya untuk masakan aku hari ini teman-teman. Nah, ini dilanjut ya. Ini aku masak ati ampelnya ya, teman-teman. Sambal goreng ati ampela. By the way, tadinya tuh pengen pakai pete, tapi petai lagi mahal, jadi ya udahlah seadanya aja ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini dilanjutin vlog aku di subuh ya, teman-teman. Subuh hari ini tuh aku lagi rapihin piring. Ini udah aku cuci kemarin habis masak gitu ya, tadi malamnya. Dan untuk masakan hari ini tuh aku angetin lagi gitu teman-teman supaya enggak eh, basi gitu kan Nah terus lanjut setelah aku rapi-rapi piring aku mau ngerebus eh, atau ngukus ini si lontong yang aku beli di pasar ya teman-teman Jadi ini tuh aku taruh kulkas dulu sekarang mau aku kukus supaya anget gitu kan ya jadi aku tuh bikin lontong eh, sekaligus aku juga beli lontong sih teman-teman karena kayak kurang gitu loh aku belinya kesedikitan kayaknya sih jadi ya udahlah untuk eh, mengantisipasi kekurangan lontongnya jadi aku bikin sendiri lagi ya teman-teman daripada kurang kan nanti kayak Aduh pengen banget lagi kayak gitu kan nah terus aku mau lanjut aja ini aku mau ngepel dulu ya karena ini tuh eh, berminyak banget bekas aku masak tadi malam ya teman-teman nyiprat nyiprat kemana-mana keinjak injak kaki gitu kan jadi itu udah kotor banget ya udah aku mau ngepel aja dan bocil juga masih pada bobo ya teman-teman dan untuk pas suami tuh lagi sholat id ya teman-teman aku nggak sholat karena kan tahu sendiri punya bocil ya bocil ada dua jadi nggak bisa kalau ditinggalin juga takutnya nangis gitu kan karena sholat uh, idnya lumayan lama ya jadi ya udahlah Aku e, di rumah aja teman-teman ya. Semoga untuk tahun depan aku bisa ikutan sholat e, id ya, amin. Alhamdulillah ngepelnya udah selesai ya teman-teman. Nah ini aku mau lanjut makan si lontong ya sama gulai ayam. Astaga gulai ayam lagi, gulai ayam lagi. Maaf ya opor ayam. Gak tau kenapa ini lidah pengennya gulai ayam apa pengen masak gulai ayam kali ya teman-teman. Nah ini aku lagi motongin si uh, lontongnya. Nah by the way lontong yang aku bikin tuh terlalu empuk atau kelembekan gitu ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting masih bisa dimakan. Namanya juga pertama kali bikin ya. Insya Allah ini udah siap ya untuk makanan aku Aku mau langsung makan aja Nah by the way teman-teman masak apa nih untuk hari raya Idul Adanya Boleh dong share ya di kolom komentar Wah ini enak banget teman-teman rasanya Apalagi sambal gorengnya pedas Pas suami komen teman-teman karena sambal gorengnya kepedesan Karena aku tuh gak buang biji cabenya gitu loh teman-teman Karena udah capek ya Tadi malam masaknya jadi ya udahlah aku cepat-cepat aja gitu Ternyata rasanya pedas ya udah maafkan aku ya Pas suami jadi dia cuman makannya sedikit aja sih sambal gorengnya tapi tetap dimakan sih teman-teman ya. Gak tahu kenapa aku tuh kalau hari raya gitu lebih suka makan lontong daripada makan nasi teman-teman. Kayak harus banget gitu makan lontong kalau aku sih ya gitu ya teman-teman ya. dan sebelumnya aku mau mengucapkan selamat hari raya idul adha ya teman-teman. Oke ya teman-teman untuk videonya aku akhiri sampai di sini. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum.